Selamat sore pada rekan dan saudaraku yang satu hobi dimanapun berada. Kembali lagi di channel Denmas Lamin, yang pada kesempatan sore ini saya akan membahas rahasia agar ayam terhindar dari penyakit arakan. Jadi pada kesempatan sore ini saya akan membahas rahasia agar ayam terhindar dari penyakit arakan. Namun sebelum saya melanjutkan untuk membahasnya, saya minta pada rekan-rekan yang mungkin baru bergabung di channel Denmas Lamin, saya ucapkan selamat datang dan saya minta tolong keikhlasannya untuk subscribe, like, dan komentar agar channel saya terus berkembang sehingga saya lebih semangat lagi dalam membagi tutorial-tutorial juga ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Pada rekan-rekanku yang satu hobi dimanapun berada, agar ayam kita itu sehat terus baik musim kemarau ataupun musim penghujan walaupun tanpa divaksin, itu sangat mudah. Jadi ada caranya dan rekan-rekan harus memperhatikan sehingga penyakit arakan tidak menyerang ke kandang kita. Karena kalau penyakit arakan kita tidak bisa mengatasi, maka setiap tahun, setiap beberapa bulan kemudian ayam kita terserang penyakit arakan terus. Sehingga untuk merawat ayam yang harus, yang sangat penting, harus rekan-rekan bisa mengatasi penyakit arakan. Dan caranya itu yang nomor satu, cara mengatasi agar ayam kita sehat terus tidak terhindar dari penyakit arakan, nomor satu adalah rekan-rekan pada pagi hari rekan-rekan bisa melakukan pengecekan tembolok. Jadi tembolok ayam pada waktu pagi hari itu memang harus dicek. Kalau ayam yang kurang sehat, ditandai temboloknya masih ada, masih banyak. Kalau tembolok ayam masih banyak, itu tanda ayam kurang sehat. Tetapi kalau temboloknya habis, itu tanda ayam sehat. Saya ulangi lagi pada rekan-rekan, pada pagi hari harus mengecekkan tembolok ayam. Jika temboloknya masih ada ataupun masih banyak, itu tanda ayam kurang sehat. Tetapi kalau tembolok ayam pada pagi hari masih sedikit ataupun habis, itu tanda ayam sehat. Kemudian langkah yang kedua, jangan terlalu sering memberi makan. Jadi rekan-rekan jangan terlalu sering memberi makan, malah justru usahakan ayam itu lapar. Kalau ayam lapar itu lebih agresif. Jadi kalau saya ingatkan pada rekan-rekan, untuk ayam lapar itu justru lebih agresif, sedangkan kalau ayam terlalu kenyang itu banyak tidurnya. Jadi usahakan jangan terlalu kenyang. Untuk memberi makan pada pagi hari itu rekan-rekan harus diperhatikan, jika temboloknya pagi hari sudah habis, jam 8 ataupun jam 9 sudah habis, itu tanda ayam sehat, rekan-rekan bisa memberi makan. Tetapi kalau temboloknya jam 9, jam 8 itu masih penuh, masih banyak, masih setengah, itu tanda ayam kurang sehat, jangan dikasih makan. Kemudian pada rekan-rekan semuanya, maksimal memberi makan itu 2 kali. Jangan sampai berlebih, sebentar-bentar dikasih makan, sebentar-sebentar ayam dikasih makan. Kalau terlalu sering dikasih makan, justru ayamnya nafsu makan berkurang, juga rentan dengan penyakit. Jadi nafsu makan berkurang juga rentan jadi dengan penyakit. Sebaiknya pada rekan-rekan untuk memberi makan 2 kali ataupun 1 kali. Kalau 2 kali, saya ulangi lagi dengan catatan temboloknya pada pagi hari itu habis. Kemudian agar ayam kita sehat terus, itu sinar matahari. Jadi sinar matahari itu perlu masuk ke kandang kita ataupun ayam diumbar. Jadi kalau memang sinar matahari tidak bisa masuk ke kandang kita, minimal ayam diumbar sebentar, diumbar beberapa jam ataupun seterusnya nggak masalah. Kalau rekan-rekan
sudah bisa mengatasi tembolok, sudah bisa mengatasi aratan, diumbar bebas untuk ayam yang kecil sampai sore itu tidak bermasalah, walaupun ayam yang diumbar bebas itu rentan dengan penyakit. Jadi ayam yang diumbar bebas itu rentan dengan penyakit, sedangkan yang dibok itu minim dengan penyakit. Tetapi kalau rekan-rekan sudah paham untuk memberi makan, itu sangat mudah. Seperti punya saya, setiap pagi pun ayam saya umbar bebas semuanya, saya perhatikan satu persatu mana kalau ada temboloknya yang tidak turun, saya sudah bisa memantaunya. Jadi agar aratan itu tidak menyerang ke kandang kita, itu harus ada deteksi dini. Jadi tidak ada itu ujuk atau tiba-tiba, jadi tidak ada itu tiba-tiba, semuanya ada sebab dan akibat. Kalau rekan-rekan pada pagi hari memberi makan, kemudian temboloknya masih banyak dipaksa memberi makan, kemudian sore dipaksa memberi makan juga, padahal ayam tersebut tidak sehat, sehingga pada malam hari rekan-rekan tidak menyadari ayam akan mengalami sesak nafas. Jadi kalau temboloknya tidak mau turun, kemudian rekan-rekan memaksa memberi makan, itu pasti pada malam hari nafas ayam tersengal-sengal, jadi sehingga ayam akan sesak nafas, sehingga akan jadi ludes. Jadi pada rekan-rekan itu sangat penting, jadi mengatasi aratan agar ayam kita sehat terus, itu sangat penting untuk pemberian makan. Jadi pemberian makan itu sangat penting agar terhindar dari penyakit aratan. Kemudian pada rekan-rekan setelah ayam diubar bebas terus kemudian terkena sinar matahari, kemudian jika ayam milik rekan-rekan semuanya ada satu ekor mempunyai tanda-tanda tidak nafsu makan, kemudian temboloknya tidak mau turun, maka ayam yang sehat semuanya berada di dalam kandang saja. Saya ulangi lagi, jika ada satu ekor ayam yang temboloknya tidak mau turun ataupun masih banyak, untuk ayam yang sehat berada di box saja, jangan sampai dikeluarkan. Kalau dikeluarkan nanti akan tertular. Jadi ayam yang sehat nanti akan tertular, sedangkan ayam yang temboloknya tidak mau turun, rekan-rekan lepas, siapkan air minum, biar ayam tersebut minum, kemudian kita remas-remas, ayam bergerak terus, jangan sekali-kali dikasih makan. Jadi jangan, kalau temboloknya yang tidak mau turun, sudah ada tanda-tanda tidak sehat, hanya diberi minum saja, tidak diberi makan sampai besok. Misalkan pada sore hari temboloknya sudah habis, jangan dikasih makannya besok sekitar jam 1 ataupun jam 2. Kalau dikasih makan, justru ayam akan sakit lagi karena belum sembuh betul. Sehingga kalau rekan-rekan sudah bisa memahami seperti ini, ayamnya tidak akan ludes. Jadi tidak perlu memakai vaksin, karena pada waktu dulu saya memang pernah menggunakan vaksin, ya, karena vaksin itu untuk memperkuat antibodi pada badan. Jadi kalau terserang penyakit, antibodi ayam lebih kuat daripada yang tidak divaksin. Tetapi untuk penyakit tetap menyerang terus, kalau dari penyakit tetap menyerang, tapi kalau divaksin itu lebih baik, lebih daya tahannya lebih kuat. Tetapi pada rekan-rekan semuanya, karena saya sudah berpengalaman untuk mengatasi ayam, jadi ayam saya tidak perlu saya vaksin. Jadi kenapa saya tidak membuat video di ayam tentang vaksin, karena memang saya sudah bisa mengatasi semua penyakit ayam, sehingga ayam tidak akan ludes. Untuk itu pada rekan-rekan semuanya, silakan ikuti video saya, jika ada yang kurang jelas silakan bertanya saja, pasti akan saya jawab, sehingga ayam rekan-rekan semuanya tidak ludes, kemudian beli lagi, itu sangat disayangkan. Saya berharap rekan-rekan semuanya bisa mengatasi tembolok tidak mau turun, kemudian aratan kalau datang ke kandang kita sudah antisipasi, deteksi dini ayam-ayamnya, sehingga ayam yang lain tidak tertular, tidak ada
tidak ada dengan tiba-tiba. Jadi tidak ada tiba-tiba, semuanya ada sebab dan akibatnya. Untuk itu rekan-rekan harus mahir dan praktek, harus praktek, dipraktekkan. Oh ya, seperti ini, temboloknya masih banyak, tidak perlu dikasih makan. Oh, temboloknya sudah habis, baru dikasih makan. Demikian pada rekan-rekan satu hobi, cara mengatasi agar ayam kita itu sehat terus, terhindar dari penyakit. Kemudian penyakit juga kita bisa atasi dengan deteksi dini. Jika rekan-rekan ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Saya Denny Mas Lamin, selamat sore.